Uncle, brother, kejayaan bagi diri saya adalah... Adik ni kata, kejayaan adalah menjadi seorang doktor. Bagi dia, kejayaan adalah menjadi engineer. Jikalau dia jadi engineer, tak dapat jadi doktor macam dia, dia gagal ke berjaya? Dia berjaya. Sebab kejayaan bagi diri dia adalah menjadi seorang engineer. Kejayaan bagi dia adalah menjadi seorang doktor. Tetapi ada tak di kalangan adik-adik di sini yang mempunyai impian, cita-cita, tafsiran kejayaan tak semestinya jadi doktor ataupun engineer, tetapi kejayaan bagi dia adalah selagi mana orang yang saya sukai, yang cintai, ibu bapa saya, ahli keluarga saya happy dengan saya, itulah kejayaan untuk saya. Ada tak? Adakah itu kejayaan juga? Yes. Ada tak di kalangan adik-adik yang kata, Uncle, brother, kejayaan bagi diri saya adalah selagi saya cari rezeki yang halal, tak kira lah saya kutip sampah ke, saya jadi pemandu Grab ke, saya jadi tea lady ke, saya jadi tukang kebun ke, selagi rezeki halal, saya ada makan, tak payah nak curi, tak payah nak pecah amanah, itu kejayaan untuk saya. Ada ke tidak? Adakah semua orang akan jadi doktor? Kalau semua jadi doktor, siapa nak jadi engineer? Siapa nak masak char kway teow? Siapa nak masak nasi lemak? Anta wahabul ataa.